Halo guys, jumpa lagi dan selamat datang di Klinik Jisok YouTube channel. Kali ini kita kedatangan dua buah jam tangan. Yang pertama Casio Jisok GWM 5610R. Kondisinya seperti ini ya, LCD-nya putus. Kemudian yang kedua informasinya Seiko jadul guys ya. Nanti kita periksa apakah masih bisa di repair ya atau diperbaiki. Nah, untuk GWM 5610 ini LCD-nya putus guys, jadi tidak bisa di servis ya, kecuali hanya kotor, tapi ini memang liquidnya sudah beku, jadi kita akan ganti LCD-nya guys ya. Kemudian kalau teman-teman butuh informasi harganya dan stoknya, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar atau juga bisa langsung WhatsApp di nomor WhatsApp saya yang ada di link deskripsi channel ini guys ya. Nah, jadi ini guys ya, dead pixel ya, putus-putus ya, itu bukan karena kotor, bukan karena apa-apa, tapi karena memang usia ya, usia jam tangan ini kalau nggak salah rilis itu tahun 2010 ya, kalau nggak salah ya 2010, sekarang 2024 ya, berarti 14 tahun menurut saya wajar lah ya guys ya, dead pixel itu wajar. Kemudian kita akan ganti ya, ini LCD barunya guys. Untuk penanganan seperti ini teman-teman harus hati-hati ya, terutama di bagian jalur LCD ya, karena LCD seri ini hanya mempunyai satu jalur guys ya. Jadi kalau jalurnya rusak atau gompal itu udah pasti, walaupun itu LCD-nya baru, udah pasti dead pixel juga guys ya. Oke, sebelum kita lanjut rapikan, nanti kita tes. Buat teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung, yang sudah bergabung terima kasih tentunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang di masa yang akan datang dan bisa menyajikan dan menyampaikan informasi-informasi seputaran Casio Jisok guys ya. Nah, sudah utuh, sudah kita ganti dengan yang baru dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat ya. Oke, sambil kita lanjut rapikan, kita sambil uji, kita naikin volume musiknya biar tambah semangat guys ya. Thank you.
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'm through what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad. And now you go wish you shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Oke guys, sudah selesai. Jadi untuk GWM 5610R-nya sudah selesai kita ganti, kemudian kita rapikan, lanjut dikirim ke pemiliknya guys ya. Jadi jam tangan ini lumayan jauh, dikirim dari Semarang guys ya, dikirim dari Semarang, kemudian diganti LCD-nya di tempat saya guys ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai kasus seperti ini, saya siap bantu. Teman-teman bisa hubungin saya di kontak person ya yang ada di link deskripsi channel ini, atau teman-teman juga bisa ini ya, bisa komen di kolom komentar, barangkali ada yang butuh informasi lanjutan silahkan. Selama itu saya masih bisa jawab, saya akan jawab guys, atau selama itu saya tahu, saya akan bantu jawab guys ya. Kemudian untuk jam kasio jadulnya atau lamanya ya, jam kasio seri lamanya, consider saya menyerah karena memang mesinnya pada rontok ya, jadi crownnya itu tidak bisa mengunci lagi. Jadi akhirnya solusinya harus ganti mesin. Jadi consider saya balikin ke usernya ya, atau jadi ke pemiliknya, supaya pemilik merasa bahwasannya jam tangannya aman gitu guys ya. Maksudnya dititipkan dengan saya dengan aman gitu, maksudnya datang seperti itu ya, kembali kondisi seperti itu guys, tidak kurang satu apapun. Oke guys, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kemudian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Kemudian juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman dapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan satu hal lagi guys, teman-teman harus hati-hati ya. Untuk finishing pemasangan ulang itu teman-teman harus hati-hati, jangan sampai ada part yang terlupa atau terbalik ya. Kemudian jangan lupa juga seal backcase-nya itu teman-teman harus berikan grease ya, supaya terhindar dari pergeseran atau kejepit nantinya guys. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Throw the rocks up on the sides, I'm over the top, don't be attacked. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Throw the rocks up on the sides, I'm over the top, don't be attacked. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. You know I'm bad. Only got one to you, better go live it up. Cash in the bag, stay up top. Baby, I'm bad. Baby, I'm bad. I won't obey. You cannot tell me what I cannot say. I'm here to last, so yeah, I'm here to stay. I'll live each second like my final day. You can't take that away. Cash in the bag. Stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad.